Assalamualaikum, selamat pagi sahabat warganet. Pagi ini saya mau makan pagi bubur gudeg stabelan Mbok Nyami. Aduh enak banget, buat saya yuk. Mau pesen ya, satu bubur tumpang sama satu bubur gudeg. Ya, pakai ceker nih. Komplit sih. Komplit. Ibu kalau jualan dari jam berapa? Jam 5 pagi udah buka. Terus sampai jam? Nanti jam 11. Sampai jam 11. Biasanya kalau lagi enggak covid gini, rame. Rame bisa terus. 40 porsi setiap pagi. Sekarang ya kadang 200, kadang 150. Oh. Kalau biasa 400 porsi. 400 porsi ya Allah. Aku udah sampai di gudeg, enak banget. Ini ya, ini bubur gudeg, bubur gudeg. Yang satu lagi bubur tumpang, kelihatannya sama, tapi yang satu lagi kalau yang tumpang ini pakai sayur. Saya bingung nih mau mulai dari mana. Kelihatannya enak. Ini ada ceker, pakai ceker, cekernya empuk banget. Ada tahunya, ada telur, gudeg telur. Oh ya, ini gudeg biasa ya, pakai krecek. Yang ini pakai krecek juga nih. Kelihatannya sama, tapi yang sini tumpang. Dua-duanya enak, tapi favorit aku sih yang tumpang ini. Cobain ah. Yang suka pedes. Ini bubur tumpangnya, aduh nagih banget deh. Enak banget. Yang doyan ceker. Cekernya ini masaknya udah dari pagi kali ya Pak ya? Masaknya dari kemarin sampai empuk banget. Enak. Aku mau nyobain gudegnya. Kalau yang nggak terlalu suka pedas, ambil bubur gudegnya ini, enak banget. Enak. Pokoknya kalau ke Solo harus makan kesini. Tempatnya kecil. Katanya kalau nggak lagi covid bisa sampai pagi bisa 200 porsi ya, sampai 400 porsi. Sahabat warganet, ini ada satu lagi nasi liwet yang enak banget ya. Saya tadi pagi udah kenyang kan, udah makan bubur gudeg. Ini mau dibawa pulang aja nih nasi liwetnya, lihat nih. Neng buka jam pinten? Setengah enam sampai jam berapa? Habisnya, biasanya habis jam berapa? Berapa porsi kalau sehari? Kalau sebelum covid?
300. Tuh jaga kayak begini aja bisa 100 porsi. Nasi liwetnya. Ini kan satu porsi ini kan Bu? 8.000. Ini porsi aja ya. Satu porsinya 8.000. Lihat nih, seru banget kan. Wow, pasti enak. Nih, puter nih Bu. Sampun. Apa? Satu lagi nih, puterin lagi. Ini bisa. Ini ada yang udah dibungkus. Bungkus keren. Nih seru, enak banget kan? Ini saya sepain aja. Tidak. Oke. Wow. Cabenya Bu? Cabe yang bayar cabe nih. Ya. Bintar Bu. Santun. Ampun. Kawan. 40.000 ya? Ya. Itu. Makan sendiri. Makasih. Ini laris. Laris manis. Sahabat Parianer, Solo ini kaya akan wisata kuliner. Tadi pagi kita sudah makan bubur gudeg, ya. Sekarang siang ini kita makan tengklengnya Mbak Dia. Ini tengkleng paling enak buat saya di Solo. Yuk kita cobain ya. Warganet, ini Mbak Diah yang punya tengkleng di sini, tengkleng paling top di Solo. Mbak, aku mau tengklengnya. Ya. Yang lidah. Lidah. Terus paru. Ya. Terus sama iganya ya. Iya. Bungkus. Iya. Satu buntel. Ya. Satu buntel. Ya. Sama sate buntel juga ya. Sate buntelnya juga paling enak nih di sini nih. Ya. Wow. Tiganya. Aku mau undur nih. Nih, udah datang semua nih pesanan aku. Ini sate buntel kambing. Ini khusus kambing semua nih di Mbak Diah ini. Terus ini paru, lihat nih, sedap banget. Apa namanya, sum-sum. Kita cobain ya, dari mana nih aku bingung yang mana duluan. Dulu deh. Ini paru. Sekarang sate buntel. Hmm.
kalau ke Solo salah aja kalau nggak mampir makan tengkleng ke sini. Ini paling enak. Pengen kan? Ya, aku mau habisin makanku dulu. Jangan lamaan liatnya. Kita pada kepengen.